lu jangan mentang-mentang di sini dikenal sama orang-orang di live chat, lu bisa share aja komen, brother. Jangan marah-marah, kasihan. Jangan gara-gara lu kenal di live chat sini, lu bisa komen-komen seenaknya, bro. Lu bisa respect sama gua juga bisa respect sama lu, bro. Tidur. Dan kamu tuh aku masih ingat banget sih, kamu orang yang nggak mau dikontenin waktu itu kan? Iya lagi. Susah payah aku buat ngeyakinin, tapi itu ini kan, apa namanya? Dari situ kamu jadi suka main OBTV ya? Itu nyebelin banget sumpah. Terus aku kayak sempet, anjir beneran YouTuber. Sebenarnya udah sas kayak, kok pakai kursi itu, terus kayak lightingnya bagus. Tapi aku kayak belon aja percaya kayak, okay, I trust you kalau udah di konten. Karena aku bener-bener gak mau kan di kontennya. Soalnya emang banyak orang-orang di sini yang dia nggak mau dikontenin ya, karena mungkin sebelumnya belum pernah tahu aja gitu loh. Kalau dikontenin tuh banyak orang suka gitu loh. Enggak, masalah ya aku takut hate comments. Iya. Soalnya aku tuh kan overthinkingan kan, Ri. Kalau baca terus kayak ada yang agak nyakitin tuh, kadang aku yang kayak suka kepikirannya berhari-hari gitu kayak aduh. Benar, benar. Tuh makanya guys, dengerin guys, kalian itu jangan pada nge-hate orang-orang yang ditemuin. Tapi kalau fans-fans sehari baik-baik sih. Iya benar. Iya, viewers sehari baik-baik. Aku gak pernah di-hate comment. Gak tahu sih, pernah mungkin cuma gak kebaca, tapi kayak rata-rata gak ada. Bentar, ini ada juga nih si Jamal nih. Jamal! Si Jamal, ada Jamal nih. Jamal tuh suka nyinggung-nyinggung orang nih, si Jamal nih. Jamal, lu jangan suka-suka spam, jangan suka-suka nyinggung-nyinggung orang yang, apa namanya, yang gak ada kaitannya sama tontonan di sini, brother. Emang dia komen? Hah? Gak ada komen yang ini aja, komennya gak ngenakin aja. Si Jamal nih sering banget nih. Lu jangan mentang-mentang di sini dikenal sama orang-orang di live chat, lu bisa share aja komen, brother. Jangan marah-marah, kasihan. Jangan gara-gara lu kenal di live chat sini, lu bisa komen-komen seenaknya, bro. Lu bisa respect sama gua juga bisa respect sama lu, bro. Okay, bro. Jadi komennya dijaga lah. Karena gua kemarin beberapa kali gua ngeliat lu komen di sini. Gak enak buat orang-orang yang gue temuin di sini, bro. Jamal, mentang-mentang kita pernah ngobrol di TikTok sebelumnya, lu bisa enak-enaknya di sini. Dan lu juga termasuk orang yang lama di sini kan, yang di live chat sini. Tapi bukan berarti lu bisa enak-enaknya di sini, bro. Nggak, ini aku serius, karena emang banyak orang-orang yang komplain ke aku, komen ke aku sama kayak kamu. Mereka merasa risih ketemu sama aku karena live chatnya. Oh, aku sih jarang bacain karena kayak jarang bacain, cuma ya udah. Ri tolong marah serem. Enggak, biasa aja. Jadi tolong Jamal ya, gue bisa respect sama lu juga respect kayak gitu sama orang-orang di Ome TV ataupun sama gue. Jangan buat kerusuhan di sini gitu. Okay, bro. Kayak gitu. Gak apa-apa, santai aja. Siapa namanya kamu? Z. Tapi aku beneran, aku pengen ketemu sama kamu di real life asli. Kenapa sih? Emang penasaran? Kan kayak kita tuh udah akrab banget, sering ngobrol. Nah sayang kalau seandainya kita ujung-ujungnya gak berteman secara real life gitu. Jadi aku malu. Siapa tau kamu nanti rame, aku IRL sama kamu, aku bisa ngontenin kamu tiap minggu. Nggak, jangan malu, santai. Aku nggak biasa di depan kamera gitu loh. Nggak apa-apa, semuanya aman kok. Kamu nggak usah ngeliat ke kamera. Kita jalannya biasa, kan nanti aku bawa ini, bawa orang yang buat megang kamera. Ya, Ri, tapi aku nggak secakep itu, aslinya. Nggak, aku nggak butuh cantik. Aku butuh kita itu ketemu. Habis itu kita ke Sangrila. Gua tampak. sampai kita ketemu. Kamu bahas Shangri-La, sumpah aku. Apa? Aku tampol. Berani tampol. Ya udah, kita bikin clickbait aja itu. Kamu nampol aku ya. Iya, terus kamu tampol balik aku KO.
Siap. Kita bikin ini buat thumbnail. Kamu apa kita bikin konten boxing? Oh, kamu boxing ya? Enggak sih, tapi pernah. Oh, pernah. Ya udah aku jadi pelatihnya aja. Enggak mau, kamu mau jadi musuhnya nanti aku. Hah? Ya udah, boleh. Ya udah. Pas aku boleh nyerang enggak? Boleh. Boleh. Kita boxing di mana nih? Di ring atau di Shangri-La? Gue tampol nih. Salah ngomong sumpah, itu maksudnya tuh restonya. Harusnya aku mention resto lainnya. Resto apa? Apa gitu yang gak di hotel. Kan makanya resto tuh banyak kan di tempat lain. Kenapa Shangri-La? Karena mahal dan enak. Jadi kamu mau ini mau menguras AdSense aku? Ya kan ulang tahun waktu itu ya. Boleh ini apa namanya menguras AdSense? Oh iya benar kamu ulang tahun kemarin ya. Pas ulang. Valentine juga. Mau bunga? Mau. Mau. Bawain ya bener ya. Bener. Siap. Soalnya aku nggak ada yang dan aku nggak ada yang kasih coklat. Gak ada, serius? Gak ada. Sama sekali gak ada? Demi Tuhan gak ada. Ya udah aku bawa nanti lah. Seribu. Kamu suka suka Kinder Joy? Suka. Ya udah. Boleh, boleh gak apa-apa. Tapi suka. Satu dus ya. Itu kan juga satunya 13.000 dikali satu dus. Berarti itu kayak 13.000 dikali. Misalkan kamu beliin aku 50 pieces. 13.000 dikali 50 ya 640.000 lah. Ya boleh 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 siap. Ya udah nanti pokoknya berarti aku kesana bawa bunga bawa coklat. Oke. Okay. Ya jangan. Duh, jangan kayak mau nembak aja. Udah kayak mau nembak bener. Tapi emang itu hobi kamu main biliar ya? Enggak sih karena teman-teman aku aja suka ngajakin. Selain biliar apa hobi kamu? Tidur. Ah, boleh juga tuh kita ngelakuin bareng tuh. Gak mau. Ini dance dance. Dance, oke siap. Nanti kita TikTokan ya. Iya boleh, TikTok bareng ya. Oke. Siap. Kabar-kabaran ya Ri. Pasti dong. Oke, dadah viewers Ari. Thank you ya, siapa Z? Ya. Sampai ketemu lagi. Kita harus jadi ketemu ya. Oke. Ya udah. Bye bye Z. Guys, bye bye guys. Bye bye ke Z guys. Bye bye. Dadah. Kencing dulu guys ya. Kencing dulu ya. Bentar.